ayam. Wah, bergerak lebih. Suara ayam itu juga, guys. Sedap tuh ya. Oh. Gak pelit pedagang-pedagang di sana. Sampai sotong ya. Sini pelanggan Cina ada, India ada bagi eh? Satu Malaysia. Satu Malaysia. Ada Melayu, Cina, India. Oh, satu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali yang membuat saya itu kayak aduh gitu kan. Nah, tanpa berlama-lama ini daripada Bang Asfar Badrul, jom kita simak videonya, guys. Let's go. Jangan lupa guys, share dan subscribe Bang Asfar Badrul, guys ya. Cik, berapa lama dah berniaga sini, Cik? Dah 15 tahun dah. Oi, 15 tahun eh? Oh. Ini ada ayam goreng panas-panas ah. Nasi lemak, ayam goreng rempah. Wah, cik berniaga dari pukul berapa sampai pukul berapa? Pukul 7 sampai pukul 11 lah. Isnin sampai Sabtu lah. Isnin sampai Sabtu. 15 tahun. First time saya orang Ipoh tahu ni. Penonton-penonton yang recommend ni. Lalu ayam pakcik goreng berapa ketul? Ya, sekali goreng 15-16 lah. 15-16 ekor lah. Kita boleh goreng banyak, rosak ayam. Oh, dia goreng sikit-sikit? Haa. Eh, macam besar-besar saya ayam tu. Boleh tahu lah. Seekor pakcik ambil ayam berapa kilo? 2 kilo 3, 2 kilo 2. Weh, besar. Potong 9 lah. Potong, oh, potong 9? Haa. Memang besar. Tak boleh tempat kita datang promosi ni. Pakcik, nasi lemak biasa satu berapa? 2.5. Oh, 2.5. RM6. Haa, RM6. Tak ada mahal sangat. Ada kacang, ada timun ni? Haa, oh, telur pun ada. Wah, cik. Telur separuh. Pak ni. Wow. Cuk, cuk. Tak ada. Ni eh. Sini ayam goreng famous lauk macam ni eh. Macam ni tambah telur, 7. 7. 7. Memang regular sini ni eh. Oh. Ada lauk pun macam ni? Ayam masak merah. Oh, ini ayam masak merah? Hmm. Ini sambal udang. Gerang dan paru lah. Paru. Sambal dia. 4-5 tahun beli di sini eh. Macam mana rasa dia? Sedap. Sedap. Sama, harga? Minting tak? Sama tak? Sama juga minting eh. Baik. Wah, oh, ini tu berwangi. Pakai gelas lah. Baru tahu aku tu. Sedap-sedap ayam ni. Rempah dia. Oh, ada wangi bau. Ayam ni dah masak. So, butuh 9 ni. Eh, ni makan kualiti je. Mantap. Daun kari. Sini pelanggan Cina ada, India ada bagi eh? Satu Malaysia. Satu Malaysia. Oh, sambal kena lebih bang eh? Wah, ayam. Wah, bergerak lebih. Suara ayam itu juga, guys. Sedap tu ya. Oh. Gak pelit pedagang-pedagang di sana. Sambal sotong ni. Hmm. Sambal sotong berapa ringgit? RM6 ni. 6 juga eh. Tambah sekali ya. Berapa tak? 12. Murah rezeki pak cik dan mak cik ni, berniaga tak berkira. Iyalah, tak pelit. Patutlah bertahan 15 tahun. Masya-Allah. Bagi you mahal ke murah? Murah eh? Ha. Rasa ya, macam mana? Sayang. Okey eh? Anak saya suka. Oh, anak banyak suka eh? Oh. Dia punya sambal okey tak? Okey. Dia punya lemak sama nasi pun okey eh? Ya, ya. Oh, banyak order sampai 5 ah. Tak, satu-satu. 3. Ha. Pun regular juga sini. Kadang-kadang lah. Ada Melayu, Cina, India. Oh, satu Malaysia. 3 bungkus juga beli eh? Untuk makan pagi lah. Selalu beli sini. 13. Oh, kadang-kadang suami datang. Okey. 13. Lauk yang paling laku sekali apa macam ni? Selain daripada ayam goreng. Kerang. Sotong. Kerang sotong kan. Sampai masuk kali. Ayam kan. Pukul apa step masak nasi ni? Pukul 2. Pukul 2. Pukul 2 dah bangun ni. Sampai sekali ya. Ayam satu. Ayam asing. Kerang. Ini 3 bungkus sama kerang. Favorite kerang eh? Ha. Sedap ah, sedap. Sedap ah. Sambal kerang. Pagi-pagi makan nasi lemak banyak syok ah. Oh yo.
sarapan di sana tuh, weh mantap weh. Ini kalau di sini kan nasi liwet. Gadingan itu gadingan yang hebat kan. Duduk. Nah, ayam pilih bang. Wah. Besar ayamnya. Sedak-sedak itu sudah bang. Oh. Berapa tahun dah abang beli nasi lemak ni? 3 tahun eh. Okey, boleh abang komen tentang rasa dan harga. Lepas tu kan? Memang berbaloi lah beli sini eh. Weh, mantap. Ada nasi goreng juga. Nasi goreng ni bihun. Nasi goreng. Cik, 15 tahun memang di sini. Ada tempat lain ni sebenarnya? Memang di sini. Di sini saja eh. Nasi lemak, telur mata, 3.5 lah ya? Tinggi setengah lah eh. Cik, saya nak bungkus 5. Ya, nak 5 lah. Haa, bungkus. Biasa nasi berapa kilo masak pakai? 10 kan? 10 kilo. Saya first time nak rasa ni. Wih, tak sabarnya. Okay, biasa dia akan dapat timun, kacang, telur rebus. Ha, boleh nak udang satu. Udang. Okay, sotong pun nak. Kerang pun nak. Baru betul makan nasi lemak, bubur semua lauk. Baru pun saya nak. Ayam goreng pun saya nak makcik. Okey. Oh, telur mata. Satu nak paru. Ha, ni ayam masak merah boleh satu? Semoga bertambah-tambah rezeki pakcik-makcik. Jual harga yang berpatutan. First time ke dah banyak kali beli? Banyak kali juga. Ya. Memang sini choice lauk banyak. Lauk banyak. Harga macam mana bang? Harga okey lah. Okey. Rasa? Memang sedap. Memang sedap eh? Saya first time ni rasa. Oh. Ha, first time. Okay, boleh try bang. Tu yang buat konten tu. Niat nak tolong makcik ke pakcik? 15 tahun punya air tangan. Oh. Ha. Ayam digoreng panas-panas. Tengok ni ayam dia. Ini saya ambil semua lauk. Ada udang. Ini udang. Ini bawa keluar lah semua lauk-lauk ni pasalnya. Dia pakai polystyrene. Ini paru. Okay, ini kerang. Then, sotong. Ini sotong. Tengok tu. Jadi nasi lemak biasa RM2.50. Sekali lauk RM6. Tambah telur RM1. Jadi semua lauk jatuh RM3.50. Jadi pertama sekali kita nak cuba dulu dia punya ayam goreng. Mantap. Oh, matang. Tapi dekat sini dia bungkus je, dia tak ada meja. Jadi saya beli bungkus masalah. Kemudian makan dekat taman. Kita makan ayam ni dulu. Tengok, panas-panas masih berasap. Bismillah. Sakit. Ayam goreng dia paling laku sekali. Tak tahu berapa puluh ekor makcik ni jual. Ini dia punya rempah-rempah tu. Bismillah. Rempah dia cukup. Cukup rasa. Ambil kulit dia. Kemudian ambil ni, sambal kerang. Kita makan dengan nasi. Okay. Saya ngiler udangnya sih. Bismillah. Mantap banget. Jadi pun nasi RM2 sekali dengan lauk RM6. Murah. Kau tengok pelanggan-pelanggan dia yang komen pun kata murah. Okey. Telur. Bismillah. Kita cuba paru dia. Bismillah. Kedai ni, kedai makcik ni dah buka 15 tahun. Pelanggan ni satu Malaysia. Ada Melayu, Cina, India. Timun. Bismillah. Nasi lemak biasa dia ada kacang, ada timun, ada telur. Ini sambal. Sambal ni memang saya asing kan. Dah bubur lauk banyak. Saya nak cuba sambal ni dulu. Bismillah. Manis. Dekat ujung ada pedas-pedas sikit. Kalau makan dengan nasi sedap ni. Okey. Kita gaul dengan nasi. Bismillah. Ngiler guys. Aduh. Mantap banget. Kebanyakan customer-customer dia beli kat situ bukan setahun dua. Okey. Udang. Gaul. Dia pakai udang yang kecil-kecil. Bismillah. Sambal udang dia best. Sedap. Okey. Sotong. Udang. Bismillah. Kau tengok color sambal dia pun dah tahulah. Okey, ambil ayam goreng. Mantap ayam banget. Goreng masih panas. Ha, ayam goreng dia besar. Satu ekor 2.2 kilo ke 2.3 kilo. Potong 9. Okey. Ambil udang. Ambil paru. Dan ambil sotong. Kita makan semua dengan lauk. Okey. Ini nikmat surga dunia ini guys. Ya Allah. Nah, jadi inilah rupa kalau kita beli nasi lemak dia biasa. Dia ada kacang, telur, timun. Telur mata tambah RM1. Okey. Kita nak cuba makan nasi, nasi kosong dia. Kosong nak bau dulu. Sedap. Oh, wangi. Bau santan dia kuat. Bismillah. Tapi nasi lemak dia light-light. Tak terlampau lemak.
6. Memang nasi lemak macam ni sangat sesuai untuk makan dengan lauk. Ini memang legend, tangan orang lama, insya-Allah. Kalau kita tengok customer-customer yang datang tu pun dah bagi tahu kat kita yang nasi lemak ni bukan nasi lemak biasa. Jadi kita letak lokasi dekat pin komen. Insya-Allah kena cuba, try and support makcik ni. Okay, kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Alright, ya, dah selesai videonya. Dan itulah guys, ya Allah, dekat mana ni? Dekat Pio Opera. Lokasi berhadapan CMB Bank, Canning Garden, Jalan Cening ya. Estate 31400 Ipoh Perak, 7.30 pagi sampai habis. Waduh, nasi lemak makan dengan ayam goreng berempah panas-panas memang syahdu. Azbar, rasalah sambal kerang tu. Nak habis dah sambal kerang tu. Nyam-nyam-nyam. Aku pernah beli kat sini. Alamak, teringat sambal udang dan paru dia tu. Wuh, padu betul. Saya jadi ngiler guys. Saya jadi pengen ni guys ya. Salam dari Brunei Darussalam Bang Asfar Badrul. Ni baru betul nasi lemak bungkus kau-kau. Saya senang nontonnya. Salam dari Indonesia bang. Waduh, ada dari Indonesia juga ya. Dan kalau kita berbicara nasi lemak, memang nasi lemak itu lauknya itu yang membuat kita tuh kayak gitu guys ya, nendang banget gitu. Apalagi udah nasinya enak, sambelnya enak gitu kan, dimakan dengan telur mata sapi aja ya udah oke gitu kan. Tapi kalau lauknya banyak seperti itu, pilihannya banyak, itu sudah kau-kau lah guys ya. Aduh, gila betul lah, pastilah terliur ya kan. Tapi yang saya salut daripada peniaga-peniaga Malaysia itu adalah dia nggak pelit-pelit guys ya. Iya, harganya cuma 6 ringgit gitu, tapi gede banget ayamnya. Di sini kalau ayam ya, nggak segede itu guys. Biasanya itu kalau satu ekor dipotong 12 ya kan, atau 11. Kalau dipotong 10 itu kayak udah paling gede sudah gitu kan. Tapi mungkin ada juga istilahnya peniaga-peniaga yang belum saya jumpai, mungkin potongnya 9 juga. Oke, macam besar-besar macam tuh, salut lah orang peniaga dekat sana tuh kan. Wah, terbaik. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe kepada Bang Asfar Badrul guys ya. Support terus karena dia mensupport peniaga-peniaga kecil yang ada di Malaysia. Terbaik. Ada juga kan satu lagi FS Channel di kan. Wih, terbaik memang. Nah, itu dulu videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.